Ho, hey, ketemu lagi dengan kita di Arkato Show. Jangan lupa ya guys, di komen, like, share, dan subscribe. Oke, halo guys, ketemu lagi ya di Arkato Show. Oke, kali ini kita mau review mainan dari TMNT ya, Teenage Mutant Ninja Turtles. Oke, ini dari serinya DCT, Dreams Come True. Oke guys, ini bungkusnya guys, sudah kita unboxing. Ini adalah Shredder. Oke guys, nah ini dia Shreddernya. Bungkusnya kayak gini. Yo, dan datang lagi satu bocah di sini. Siapa ke dia? Sini deh, sini. Ya, oke. Ini dia guys. Aduh, Aska. Ya. Musuh. Musuh. Ya, ini musuh betul. Ini musuhnya. Ini batang. Ya, Ini senjatanya ya. Ada ini. Ini musuhnya TMNT deh, namanya Shredder ya. Atau Shredhead sebutnya kalau sama si TMNT ya. Ini apa? Ya. Ini udah agak boncel guys ya. Kalau lihat ini ya, badannya karena udah dipakai main guys ya. Dia pakai main sama si Arka. Oke, ini artikulasinya. Tangannya bisa bergerak ke kanan kiri, guys. Kayak gini, ya. Oh, coba deh, lebih dekat lebih enak ya. Nah, saya deketin dulu ya. Oke. Oke, ini dia, guys, figurnya. Oke. Ini artikulasinya guys, ini untuk tangannya. Ya, ada tangan Ade di situ, betul sekali. Wah, aku betul suka, toeng. Oke. Oke guys, ini dia. Tuh tangannya, Ade tangannya ngalangin lagi. Tuh, aku lagi di review ini tangan siapa ini ya, gede sekali ya. Woi, minggir dulu, minggir. Awas. Waduh, pas dulu deh. Woi. Ya, aduh. Jadi guys, tuh guys ya. Ayah, tangannya deh. Come on. Hey. Aduh, ya. Oke okay, guys, ini dia artikulasinya. Oke, okay, artikulasinya guys. Ini tangannya bisa berputar ke belakang, tapi nggak bisa muter ya guys, banget tuh, karena ini ada. Ada apa namanya? Ada jubahnya ya, jadi nggak bisa muter 180 derajat, nggak bisa. Oke, okay. Bisa ke samping, sikutnya bisa bergerak juga, kayak gini tuh, sikutnya bisa. Tangannya di bagian lengan, lengan. Ini kepalanya bisa berputar, kaki bisa ke depan, ya, ke belakang, samping, tuh, wow, kayak gini guys. Tapi lututnya nggak bisa bergerak guys ya, diam kaku aja tuh, lututnya nggak bisa bergerak. Kepalanya, oke, bisa mutar kayak gini. Oke guys, oke, ini bagian belakang guys, ya, belakang kayak gini. Oke, dan kita dapat senjata nih guys, senjatanya dapat 3 ya, bintangnya dapat 2 di sini, ini bintangnya guys, dapat 2 bintang. Mana dia bintangnya deh? Nah, 2 bintang, kemudian 1 pedang. Nah, pedang Shredder nih. Kita pasang ya guys, pedangnya. Oke, ini dia pedangnya guys. Yo, Shredder. Oke okay, guys. Keren sih guys, ini original ya guys. Ya. Dari DCT. Aku nancep, Oke, itu reviewnya guys. Oke guys, itu tadi reviewnya. Enggak, ya. Enggak ada. Hah? Enggak. Enggak jatuh? Enggak. Aduh, ambil dulu. Oke. Ya, ini bungkusnya guys. Ya, ini dari serinya DCT, Dream Come True ya. Ini ada kodenya T05. Buka. Ya, ini dibuka dari unboxing deh. Jadi mungkin maksudnya adalah
figur yang kelima dari DCT TMNT. Oke. Okay. Ini bahasa Jepang guys. Saya enggak tahu ini mungkin impor dari Jepang ya. Saya sih belinya enggak di Jepang. Saya belinya di Tokped. Ya, ini ada tulisan Jepang semua belakangnya juga gitu guys. Ya. Tapi ini original dari Playmates ya. Original. Oke okay, guys. Ini kalau kita dari bahannya bagus guys seperti yang lain. Seperti TMNT yang lain yang sudah kita review sebelumnya, cek video kita ya, yang lain ya. Ini bahannya plastik semi karet. Jadi banyak plastiknya tapi ada sedikit karetnya juga gitu. Jadi nggak terlalu kasar, halus gitu ya. Dan dia ini detailnya oke okay ya. Ya benar-benar sesuai dengan yang di film kartunnya gitu ya. Mirip. Oke. Okay. Senjatanya dapat 3 tadi sudah kita review. Ya itu deh, siapa deh? Shredder. Ini enggak, hah? Atang. Pasang pedangnya, coba pasang lagi. Ini. Bisa deh masangnya enggak? Bisa. Bisa, coba. Ah, masang di situ. Itu menancap deh. Nancep. Oke deh. Oke guys, itu aja reviewnya. Jangan lupa ya guys, di komen, like, share, dan subscribe. Okay? Button! Ya, coba deh. Halo, dadah dulu teman-teman. Dadah. Oke, okay. Dadah!